Jangan lupa ya, untuk kalian-kalian semua, subscribe channel ini, komen juga, like, dan share. Jangan lupa ya. Konten CES Cangkruan Santri. Edi, saya gimana merupakan kepir aja? Solas, apa? Ini nak tahu mas, Lailatul Qadar. Iya. Lailatul Qadar itu lah bertepatan pada tanggal 10 hari terakhir kan. Lebih tepatnya malam yang ganjil. Cari nungguiku malam Lailatul Qadar itu malam istimewa. Apa sih keistimewaan dalam apa malam Lailatul Qadar itu? Aslinya dia emang malam Lailatul Qadar malam istimewa, tapi ada Aisyah pernah mengatakan Rasulullah pada malam 10 hari terakhir. Nah, 10 hari terakhir Rasulullah itu membangunkan ahli rumahnya, menghidupkan malamnya, dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, urutannya gak pati paham, pokoknya insya Allah kayak gitu. Jadi maksudnya membangunkan malamnya, ya itu kalau misalnya ada keluarganya yang misalnya apa sih kayak nggak masih tidur lah, misalnya masih tidur, terus kita ngajak untuk itikaf lah, sholat witir lah. Oh berarti di 10 hari terakhir itu kini diharuskan bersungguh-sungguh dalam beribadah ngono ta? Ya kurang lebih kayak ngono lah. Lebih digiatkan lagi ngono. Lebih digiatkan, bukan diharuskan tapi lebih digiatkan. Yo, sun dia. Yo. Tapi tetap semangat loh pas ini. Aman. Dilungkas masalah cerita-cerita riwayat hari ini. Aman. Aman di. Yo.